Selamat malam, Bapak Ibu. Salam dari Kota Wisata Batu. Puji Tuhan, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga ya, walaupun masih dalam situasi PPKM dengan berbagai level, tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa menolong kita. Sehingga malam hari ini kita ada di sini. Dan terima kasih untuk beberapa sahabat, saudara, kerabat yang sudah hadir, yang sudah bergabung dengan kami. Tadi sudah ada empat yang menunggu sebelum live streaming ini dimulai, dan kita berharap bahwa perjumpaan kita malam ini kiranya memberkati. Dan bapak ibu, siapkan hati, konsentrasi begitu ya. Atau mungkin yang lagi duduk dengan keluarga di rumah, sedang minum kopi. Biarlah kiranya pembahasan malam ini akan memberkati kita semua. Jadi tetaplah bersama-sama dengan kami di bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup jazzara menjalani karena hidup hanya sementara hidup ijazzara ijazzara ya masih bersama-sama dengan saya dibijak bincang-bincang jalan kehidupan dan Bapak Ibu malam ini tema yang akan dibahas memang menggelitik pasti karena kami ingin membahas tentang iblis dalam gereja. Hah, apakah memang iblis ada tempat di dalam gereja? Mungkin secara ideal ya nggak mungkin lah. Tapi kenyataannya bagaimana begitu? Apalagi dengan munculnya berbagai macam aliran sesat misalnya Bapak Ibu. Apakah iblis ada di belakang semua ini? Bekerja sehingga mengganggu eksistensi gereja, bahkan orang percaya. Atau bagaimana? Nah menarik sekali. Jadi malam ini kita semua akan, kita coba discuss, kita explore, kita pengen tahu. Dan kita saling mempertajam satu dengan yang lain. Menyikapi fenomena yang muncul. Mungkin sejak pertama kali gereja didirikan bahkan sampai hari ini gereja ada. Apakah memang ada iblis di dalam gereja, ya, Bapak Ibu? Ini pembicaraan kita malam ini, ya. Siapkan mungkin pertanyaan atau pernyataan yang bisa membangun sesama kita, ya. Tetap terus bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan, semakin bijak temukan jalan kehidupan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu di bijak saya tidak sendiri. Karena ini topiknya tentang gereja, maka saya ditemani oleh ya tiga orang yang menurut saya lu bicara tentang gereja ini mereka punya kompetensi Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin pertama kali beliau kami undang di bincang-bincang jalan kehidupan Bapak pendeta Robert Calvin Wage. Beliau adalah dosen senior di Institut Injil Indonesia, pendeta juga dan juga mengajar sistematik khususnya eklesiologi. Ini berhubungan dengan gereja. Nah, nanti saya akan coba perdalam bertanya apakah memang betul ada. Selamat malam Pak Robi. Ya, selamat malam Pak James. <laughs> Oke, okay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya saya bisa mengundang pakar eklesiologi malam. Setiawan, selamat malam Pak Iwan, bapak pendeta. Selamat malam ya. Pak James. Ya. Jadi bapak ibu nggak usah takut nih tiga narasumber ini dapat dipercaya. <laughs> Kalau bicara legalitas ini legal semua, gitu, ya. terdaftar sah. <laughs> bicara tentang gereja punya perspektif yang luar biasa, punya landasan biblical yang sangat kuat sekali menurut saya. Ya, ya. Jadi terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah bersama-sama dengan saya di Bijak. Nah ini. Pak Robi malam ini kan kita mau bahas tentang iblis dalam gereja. Ini memang banyak jemaat awam ini juga bertanya, emang iblis bisa masuk dalam gereja atau Pak? Ada iblis emang di dalam gereja. Ini bagaimana kira-kira Pak Robi melihat ini? Apakah memang ada iblis dalam gereja? Ini secara substansial, secara esensial itu bagaimana nih kira-kira Pak Robi menyikapi ini kalau orang ngomong ada iblis dalam gereja? Gimana Baik. Pak? Terima kasih Pak James. Nah untuk menjawab pertanyaan ini, apakah ada iblis dalam gereja? Nah kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa itu gereja? Nah kalau kita lihat dalam perjanjian baru, kata yang sering digunakan dalam kaitan dengan gereja itu Ecclesia Toteo. Atau dari kata Ecclesia, itu dari dua kata ya, Ek dan Kaleo. Ek itu keluar, Kaleo itu memanggil. Jadi itu Dipanggil keluar dari satu perhimpunan, berkumpul dengan tujuan tertentu. Nah, secara teologi sebetulnya itu berbicara tentang persekutuan orang percaya yang sudah dipanggil oleh Allah dari kehidupan yang lama, dari kegelapan dunia ini menjadi umat Allah, umat milik Allah, warga kerajaan Allah. Mereka dipanggil untuk apa? Untuk bersekutu dengan Allah, hidup memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, dan sungguh-sungguh mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada mereka dengan menyaksikan kasih Allah kepada dunia ini. Ini dari istilah eklesia, eklesia itu jadi milik Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat Rasul Paulus dia itu menggunakan beberapa gambaran atau kiasan tentang Gereja, nah, ada beberapa gambaran atau metafora yang digunakan oleh Paulus. Saya hanya ambil empat aja. Yang pertama itu disebutkan bahwa gereja itu bait Allah. Nah ini menunjukkan bahwa gereja itu baitnya Allah. Berarti gereja itu milik Allah. Mengapa? Karena Allah itu berdiam di dalam baitnya, dalam gereja, lewat Roh Kudus. Nah, sekaligus juga ini menunjukkan oleh karena Allah berdiam dalam gereja lewat rohnya. maka hakikat gereja itu kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja itu tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, itu Paulus sebutkan dalam 1 Korintus 1 Timotius 3:15. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikat gereja itu benar karena telah dibenarkan oleh Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu gereja ini sering disebutkan sebagai pembela kebenaran, penjaga kebenaran, benteng kebenaran terhadap semua musuh-musuh kerajaan Allah. Lalu yang ketiga disebutkan gereja itu pengantin Kristus. Nah, itu menunjukkan hubungan gereja dengan Kristus yang begitu akrab yang ditandai oleh kasih mesra, kasih yang melebihi segala-galanya. Nah gereja itu milik Kristus, pengantin Kristus. Fokus hidupnya itu terarah ke depan. Ke masa eskatologis di mana dia akan nanti bertemu dengan Kristus pada waktu ia datang kedua kali. Untuk memasuki pesta pernikahan kawin anak Allah. Allah. Jadi nah, fokusnya bukan di dunia ini, tapi fokusnya itu terarah ke depan. Nah, memang di dunia ini ia membanggakan Kristus sebagai pengantin Kristus. Jadi dia hidup berkenan pada Kristus dan senantiasa memuliakan Kristus. Lalu yang terakhir, gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, ini punya dua pengertian. Yang pertama itu berbicara tentang relasi gereja atau jemaat dengan Kristus sebagai kepala. Nah pengertian Kristus sebagai kepala tubuh Kristus ini itu menunjukkan bahwa Kristus memiliki wewenang, memiliki otoritas, memiliki kuasa atas gereja. Tidak ada otoritas yang lain yang berkuasa atas gereja selain Kristus. Nah konsekuensinya bahwa gereja harus taat, tunduk, takluk kepada kekuasaan Kristus. Dan ia hidup hanya untuk Kristus. Dia hanya melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Christus. Nah, dari beberapa hal ini kita melihat sebetulnya bahwa tidak mungkin iblis ada di dalam, dalam gereja. Gereja oke, okay. nah itu, itu oke. Okay. Terima kasih, benar -benar menarik sekali. Jadi, bapak ibu, hakikatnya tidak ada bagaimana gereja yang kurus, gereja yang benar, gereja yang adalah pengantin, gereja yang adalah baik alam milik baik alam. Allah, milik Allah ada setan di dalam. Tapi masalahnya begini Pak, faktanya dalam perjalanan ini, dalam sejarahnya itu hingga saat ini seringkali muncul pikiran adanya iblis dalam gereja ini gimana nih Pak Iwan melihat ini munculkan pikiran itu, dalam faktanya loh di gereja, Aha, gimana nih Pak Iwan merespon? Iya, nih? menarik penjelasan Pak James ketika eh Pak James, Pak Robi ketika menjelaskan tentang eklesio itu, eklesiologi itu sendiri. Ya. Memang secara ideal, ideal itu yang diinginkan gitu. Mm -hmm. Firman Tuhan menginginkan bahwa gereja itu terjadi sebuah relasi yang baik antara anggota gerejanya, uh, orang percaya dengan Tuhan sendiri. Bahkan sering muncul bahwa tidak mungkin iblis ada dalam gereja. Bagaimana? Bahkan kita mungkin nggak pernah lihat orang jahat ada dalam gereja ketika beribadah mungkin. Nggak mm -hmm. pernah kita temukan. Yang didapati pasti orang-orang kudus, orang yang sedang angkat tangan, yang berdoa dalam gereja tetapi melihat fakta sejarah ternyata keterlibatan ini uh, dilakukan oleh anggota-anggota gereja sendiri gitu, anggota-anggota sendiri bahwa ada anggota-anggota gereja, jemaat orang percaya yang terlibat dengan kuasa kegelapan atau iblis itu sendiri, gitu. bahkan sampai sekarang ada banyak gereja yang masih mempertahankan itu, oh, bukan mempertahankan itu, tapi terlibat anggota jemaatnya sehingga dalam dalam uh, pengalaman pelayanan itu yang sering terjadi dan ditemui uh, mungkin bapak-bapak sudah pernah mengalami hal itu keterlibatan anggota-anggota uh, gereja orang percaya dengan iblis sehingga akhirnya muncullah istilah ini bahwa iblis sebenarnya ada dalam gereja hmm. karena apa keterlibatan itu keterlibatan dengan kuasa kegelapan gitu. oh gitu ya, ya. jadi or, maksudnya ini jemaatnya ini ya orang-orang yang mengaku <laughs> yang bergereja ini rupanya pak Urbi, terlibat mereka dengan yaitu perilaku mereka dengan macam-macam ini. -macam Padahal ada pikiran ini tentang ini, Pak. Pikiran kan muncul pikiran tentang adanya iblis dalam gereja gitu loh, Pak. Iya, tadi sebenarnya sudah jelas dari Pak Robi secara esensial hakikat gereja itu adalah komunitas yang berhubungan langsung yang tak terpisahkan dengan Tuhan. Dan hubungan ini tidak mungkin adalah hubungan yang dimasuki oleh kuasa lain, Betul. ya secara esensial. Ya. Nah, yang dilihat oleh Pak Iwan secara pragmatis, Praktis. Praktis. secara pragmatis bahwa pada faktanya ternyata ada orang-orang Kristen hmm. yang mengaku percaya Yesus, faktanya mereka juga mempraktekkan uh, praktek-praktek dengan keterlibatan dengan kuasa kegelapan. Hmm. Nah, itu bahkan kita juga sering menemukan fenomena ada yang kerasukan waktu ibadah, hmm. ya, dan itu itu faktanya yang hmm. yang begitu banyak. Nah, jadi ini dua hal yang bisa oh. saling melengkapi ya, sehingga muncul pikiran, pikiran itu ya, ada setan dalam gereja <laughs> gitu loh ya. Betul, iya, <laughs> iya, makanya muncul. Nah, mungkin kita tambah jadi memang tidak mungkin ada iblis, tapi kemungkinan bahwa ada warga gereja ya. yang dipengaruhi oleh iblis. Nah, Petrus pun mengatakan demikian bahwa iblis itu seperti singa yang mengengau. mencari mangsanya hmm. untuk ditelan nah kalau mungkin warga gerejanya itu kurang sungguh-sungguh dalam Tuhan ada kemungkinan ia bisa terpengaruh nah itu gitu ya. oke okay. baik bapak-bapak bapak ibu kita akan pernah lebih kita gali lagi ya ini antara yang yang substansial dan yang esensial sudah kita jelasin tapi faktanya nah bagaimana kira-kira ini kemudian muncul istilah ada istilah ajaran-ajaran uh, sesat misalnya di dalam gereja seperti apa, kira-kira nah, kita akan bahas sesudah ini? Jangan kemana-mana dulu, terus bersama-sama dengan kami di bijak, bincang-bincang jalan kehidupan, semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya, Bapak Ibu, kita coba perdalam lagi karena muncul e, pikiran ada setan dalam gereja itu kan saya coba hubungkan dengan ajaran sesat ini Pak Dar. Ya. Ini gimana nih Pak Dar? Apakah memang ada ajaran sesat yang memang dicatat gitu dalam Alkitab kan? Yang memang ya inilah buktinya bahwa ternyata memang ya tadi kita bicara soal warga gereja yang terlibat. Bagaimana nih Pak Dar? Dihubungkan dengan ajaran sesat ini Pak? Iya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu kan memang sangat terlalu banyak ya ayat-ayat hmm. yang secara eksplisit mengeksplor uh, siapa itu iblis, apa yang dikerjakannya yeah. ya. Itu itu sangat banyak sekali. Nah, salah satunya memang iblis bekerja melalui cara uh, pengajaran yang kemudian disebut dengan ajaran sesat ya. Hmm. Tapi di dalam Alkitab sendiri secara tertulis jelas juga. Kalau kita baca surat-surat Paulus itu ada macam-macam istilah yang digunakan. Untuk menunjukkan hal itu, ada ajaran-ajaran setan, ajaran sesat, ajaran asing, ajaran manusia, ya, filsafat-filsafat kosong. Nah, itu semua istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sejak zaman uh, dulu itu adanya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil itu sudah ada. Oke. Nah, kemudian Paulus meng mengidentifikasi dengan istilah-istilah tadi. Nah, saya rasa itu terus berkembang ya artinya terus berlangsung sepanjang sejarah dengan berbagai macam bentuk pengajaran-pengajaran yang tidak bersesuaian dengan inti sari uh, Alkitab kita. Saya pikir itu banyak sekali, Pak James. Iya. Bagaimana nih Pak Rubi melihat fakta adanya ajaran-ajaran ini Pak sepanjang sejarah gereja? Contohnya itu loh Pak kira-kira. Ya, gini memang. Eh... Tadi disebutkan oleh Pak Darge dalam kaitan dengan ajaran sesat itu ya dalam Alkitab sudah ungkapkan hal itu. Nah, seperti kalau kita lihat dalam Sa 2 Petrus pasal 2 ayat 1 disebutkan tentang ada penyesat guru-guru palsu. Ya, guru-guru ya, itu. Nah, ya, nah, kemudian ada istilah itu penyesat atau ajaran sesat. Nah, seringkali dikaitkan dengan bidat ya. Nah, kalau dalam sejarah gereja itu itu ya, Kata Yunani yang digunakan itu heresis. Oke, okay, heresis. Okay. Nah, jadi heresis itu berkaitan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Oke. Okay. Nah itu. Jadi kalau seringkali hubungkan dengan ya ajaran ortodoksi ya. Okay. Ya ortodoksi. Jadi itu. Jadi maksudnya ajaran yang benar. Jadi ajaran yang menyimpang, yang bertentangan dengan ajaran gereja. Hmm. Nah itu. Makanya muncullah ajaran-ajaran dalam sejarah gereja. Misalnya kita lihat ini, ini ada munculnya nah, Dari kemudian mengatakan bahwa contohnya, ini Allah dalam PL dan Allah dalam PB berbeda. Dalam PL itu jahat, suka menghukum, menggunakan hukum Taurat tanpa ada belas kasihan. Allah dalam PB itu Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi orang-orang berdosa. Dia mengutus Tuhan Yesus itu untuk melemat, menyelamatkan manusia. Nah, seperti itu. Lalu muncul lagi disebutkan sini dokotisme. Nah, ini lagi. Ini faham yang dari kata dokeo. Itu berarti menyerupai. Jadi dia lebih mengutamakan tentang keilahian Yesus. Dan tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Atau tidak mengakui inkarnasi Yesus. Nah, kita tahu disebutkan juga dalam surat Yohanes, katakan bahwa setiap orang yang tidak mengakui Kristus itu menjadi manusia. Itu disebut sebagai antikristus. Nah, hmm. ini antara lain. Kemudian, ini berikutnya: Ebionisme. Nah, sebaliknya, ini menyangkal keilahian Yesus. Kalau tadi menyangkal kemanusiaan Ke Yesus, sekarang menyangkal keilahian Yesus. Yesus itu hanya manusia biasa. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, nah, pada waktu ia dibaptis, maka ia menjadi anak Allah, nah, Mesias bersama-sama dengan Dia. Kemudian, ia itu ditetapkan oleh Tuhan nanti untuk datang pada akhir zaman, memerintah dunia ini. Nah, jadi menekan satu, menekankan tentang keilahian, satu menekankan tentang kemanusiaan. Nah, berikutnya, ini abad yang ke-20 nih. Children of God. Wow. Nah, Children of God nah, itu. Nah, Mereka tidak percaya bahwa manusia itu diselamatkan. Eh, mereka semua dia mereka percaya semua manusia pasti selamat. Nah, okay. Tidak mungkin ada orang itu masuk neraka. Jadi menentang ajaran keselamatan dalam Alkitab. Lalu kemudian mereka itu menerapkan seks bebas. Nah, hmm. Jadi anggota anggotanya itu untuk mereka mencari anggota yang baru mereka bisa melakukan aktivitas seks bebas dengan siapa saja yang penting mereka jadi anggota. Wah. Wow. <laughs> Lalu kemudian ada disebutkan Christian Science. Oke Christian Science. Menurut dia itu dia tidak percaya ada dosa. Dosa itu ilusi. Penyakit itu ilusi. Jadi kalau sakit itu kamu harus percaya bahwa kamu itu sehat. Lama-lama kamu masih sehat. Wow, Seperti itu. Okay. Lalu kemudian ini ada ya ini Mormon ya Mormon. kita tahu Mormon. Mereka itu melihat bahwa Tuhan itu khususnya Allah seperti Superman. Wah. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu seperti manusia. Bahkan dia juga Adam yang sempurna. Jadi ini banyak pandangan, kemudian pandangan-pandangan seperti misalnya universalisme. Bahwa mengatakan bahwa tidak keselamatan itu tidak hanya ditentukan oleh Kristus, percaya pada Kristus tapi semua orang bisa selamat tanpa terkecuali bermacam-macam aliran itu agama itu bisa menyelamatkan jadi tidak mempercayai bahwa Yesus satu-satunya juru selamat Amin. banyak lagi lah okay. itu. terima kasih pak Robi. jadi contohnya banyak sekali nih Bapak-Ibu ya yang perdebatan-perdebatan soal keilahian Yesus menekankan keilahian satu hanya menekankan kemanusiaan dan kemudian berkembang lagi dalam nah pak iman ada nggak kira-kira semacam sebuah standar begitu di dalam gereja bahwa ini sesat. Nah inilah standarnya. Dia kategori sesat gitu loh. Hmm. Ada nggak kira-kira? Ciri-ciri bahwa ajaran itu sesat itu gimana kita mengetahuinya? ya Iya. Baik pak Jem. Tadi sebenarnya secara tidak langsung Pak Rubi sudah menjelaskan ciri-ciri dari ajaran sesat itu sendiri. Hmm. Seperti tadi ada apa? Uh, Monasional dan lain sebagainya. Ya, e pak Rubi menyampaikan ini loh yang menyimpang menyimpang sebenarnya udah kelihatan. Tetapi setidaknya saya merangkum ada ciri-ciri ajaran sesat lah. Kalau yang pertama saya saya melihat bahwa ketika orang itu membawa kebenaran kebenaran dan wahyu yang baru yang berbeda, akhirnya. kemudian yang kedua membawa penafsiran yang baru yang biasa. Nah, dua minggu lalu dua minggu lalu kami diskusi di kelas magister teologi ada Bapak gembala-gembala menyampaikan sekarang yang disukai itu bukan hanya Uh, tidak suka dengan penggalian jemaat-jemaat uh, banyak nggak suka dengan penggalian eksegesi hmm. yang mereka isukai, ya praktis aja, yang praktis saja yang eksegesi saja lah hmm. akhirnya di luar konteks mereka membawa gagasan ke dalam teks gitu akhirnya makna aslinya hilang nah itu yang terjadi sekarang pak susah kami menggali kami pun akhirnya nggak mau kami ikut bagaimana zaman sekarang yang disukai begitu kemudian ada mempunyai pandangan yang salah terhadap Alkitab ya, sama penambahan itu kemudian sekarang fenomena yang terjadi di gereja-gereja ciri-ciri yang lain itu mengkultuskan pemimpin hmm. bukan bukan mengutamakan bukan. Tuhannya, Tuhan tetapi pemimpin yang ada di dunianya kalau enggak hmm. ada ini enggak khotbah kayaknya kurang serak nih jadi yang kalau... dicari orang <laughs> bukan Tuhannya gitu bukan Tuhannya kemudian yang lain membuat kepalsuan-kepalsuan seperti yang Pak hmm. Robi sampaikan itu bidat-bidat hmm. itu muncul nah intinya tadi sempat diskusi siang tadi intinya begini ciri-cirinya bahwa eh, yang pertama yang pertama itu adanya penambahan ayat-ayat Firman Tuhan hmm, okay. yang ya? uh, yang kedua pengurangan, pengurangan okay. nah. 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 yang ketiga pemutar balikan hmm. Hmm. yang keempat itu terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan ayat Alkitab -Al hmm. sehingga kelihatanlah ini ciri-cirinya yang yang hmm. yang kelihatan ketika uh, muncul bidat-bidat ini ajaran-ajaran sesat ini begitu pak okay. Iwan terima kasih pak Iwan nah saya mau tanya ke Pak Dar karena Pak Dar kan punya channel khusus nih bukan promosi sih tapi memang beliau sudah buat itu proto protopologi beberapa seri beliau ini udah punya teori nih untuk melihat bagaimana pola yang terjadi itu nah Pak Dar kasih pandangan dulu ke kami nih bagaimana ini apa namanya ini pola khusus dalam Alkitab tentang ajaran sesat ini Pak iya memang kata pengkhotbah itu kan tidak ada sesuatu yang baru hmm, di bawah iya. kolong langit kan apa yang terjadi sebenarnya sudah pernah terjadi. Apa yang akan terjadi sudah pernah terjadi juga. Jadi yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan. Nah, nampaknya begitu pula dengan uh, cara kerjanya iblis kalau kita perhatikan, Pak James. Misalnya kalau kita mengangkat dari sumber-sumber teks yang yang eksplisit lah. Yang pertama peristiwa Taman Eden okay. ketika manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua ketika percakapan iblis pada zaman Ayub, hmm. ya. Lalu uh, percakapan dengan iblis pada waktu tuhan yesus dicobai. Nah, hmm. Jadi kalau berdasarkan tiga sumber teks yang eksplisit itu eh, di sana ada pola sebenarnya. Iblis itu bekerjanya eh, mencobai manusia itu dari tataran fisik ya, soal hmm. makanan, minuman, ah, betul, betul, soal rumah, soal apa namanya itu penyakit ya. Itu cobaan-cobaan di tataran fisikal. Okay. Tapi kemudian iblis juga Meng menggocoh manusia atau mencoba manusia itu pada pada level pikiran atau psikis Pikis. pikirannya di, di apa namanya dipengaruhi ya perasaannya dipengaruhi misalnya Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan diri wah itu hmm. soal gengsi itu ya, harga diri itu ya. ya kemudian pada level yang tertinggi adalah pencobaan pada level spiritual ya. okay. ini ini menjadi tujuan akhir dari iblis bahwa manusia itu akhirnya harus sujud menyembah kepada kepada iblis nah itu itu tujuan akhirnya nah kalau bicara mengenai ajaran ini kan pada tataran psikis uh, itu ya soal pikiran ya, dan kira. perasaan gitu. itu. Nah, itu begitu banyak sekali yang yang dilakukan oleh iblis ya tadi akhirnya uh, iblis itu betul kata pak Robi, dia adalah uh, pribadi atau person eksternal di luar hmm. diri manusia jadi dia menggocoh, mempengaruhi memprovokasi ya di, di dalam pikiran manusia sehingga akhirnya kemudian manusia uh, terpengaruh dan terjadilah penyesatan ciri-cirinya tadi ada dikurangi uh, oh kamu tidak akan mati padahal Tuhan jelas bilang kamu kalau makan buah ini pasti mati, mati. Ya. tapi iblis bilang enggak kamu nggak akan mati <laughs> jadi dikurangi kan Kurangi, betul, nah, betul. setelah itu ditambah kamu tidak akan mati tapi kamu akan menjadi seperti Allah nah ditambah <laughs> ada uh, begitulah uh, cara kerja iblis sehingga melahirkan ajaran-ajaran Uh, sesat itu cirinya begitu aja, dikurangi, ditambah, lalu diputar balik. Tadi Pak Robi singgung tentang COG, ya, uh, Children of God, mm -hmm. itu salah satunya kan memutar balik. Itu Allah adalah kasih, mm -hmm. itu yang benar. Mm -hmm. Tapi mereka putar jadi kasih adalah Allah, akhirnya terjadi seks bebas. <laughs> yeah, yeah, yeah. God is uh, love. Love. love, tapi ini love is God. <laughs> jadi diputar balik aja gitu, Pak. Ah, jadi okay. polanya gitu-gitu aja, sebenarnya okay. yang terjadi ya. Yeah. Luar biasa ini Bapak Ibu ya, makin makin terbuka polanya. Nah, kalau misalnya sudah terjebak lah, sudah masuk itu bagaimana kira-kira kita ini mau, ini kenyataannya bagaimana kita mau menghadapi ini penyesatan-penyesatan seperti ini Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, karena nanti kami akan kembali lagi ya. Bagaimana cara kita menghadapi penyesatan-penyesatan yang terjadi luar biasa. Ada yang langsung kelihatan, tapi ada yang Diam-diam juga ini yang bagaimana kira-kira. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di bijak, bijak-bijak jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, Bapak Ibu, jadi sekali lagi tentang ajaran sesat ini, pikiran sesat ini, ini bukan ilusi atau mitos, tapi ini fakta yang ada. Nah bagaimana gereja, apalagi orang percaya, menyikapi hal ini kira-kira, untuk menghadapi ini bagaimana nih? Gimana nih Pak Robi, sikap kita lah begitu, sebagai warga gereja. Ya, yang pertama memang bahwa setiap orang itu sebelum ia menghadapi para penyesat atau bagaimana cara menghadapi itu, dia itu harus sungguh-sungguh telah dibaharui oleh Tuhan dulu. Mm -hmm. Karena ketika dia dibaharui oleh Tuhan, maka dia mempunyai roh kudus. Oke. Okay. Nah, roh itu dikatakan satu karyanya, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mm -hmm. Jadi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ini, ayat 11 sampai 15 itu, nah khususnya sini, kita bahwa, para pejabat itu, pejabat gereja itu punya tanggung jawab untuk memperlengkapi orang-orang percaya atau warga gereja itu. Supaya apa? Sini ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ini yang paling penting. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih kita bertumbuh. Dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi kalau kita lihat sini. Pertama memang. Kita harus percaya sungguh-sungguh mempunyai roh kudus yang memimpin dalam kebenaran. Nah, kemudian para pejabat gereja memperlengkapi warga gerejanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya tertarik ada satu dosen ya. Kami di sini. Dia pernah bertanya kepada pekerja di satu apa di bagian pencetakan uang itu. Pak, bagaimana caranya Bapak bisa membedakan antara uang palsu dengan uang yang asli? Apakah Bapak perlu belajar enggak uang palsu? Oh, ini uang palsu. Oh, ini uang yang asli. asli. Dia bilang, "Saya enggak perlu belajar yang palsu." Ini apa maksudnya? Karena tiap hari saya dengan uang yang asli, uang asli, maka saya harus membedakan, "Oh, ini uang palsu." Hmm, ah, Oke, okay. jadi, jadi ke, pengetahuan yang benar itu kebenaran Firman Tuhan yang dipahami, ya, yang diajarkan dipahami oleh jemaat dalam pembinaan itu akan menolong jemaat untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan Roh itu memberikan hikmat kepada setiap orang percaya untuk bisa dapat menolong kita. Apalagi hmm. ada satu karunia, karunya membedakan Roh. Oh, oh, okay. <laughs> Okay. Mantap Pak Robi, ya, makasih Pak Dar ada tambahan sedikit Pak Silakan. Ya e, memang fenomena ajaran sesat itu kan sangat beragam Pak ya Dalam perjalanannya di sepanjang sejarah gereja sampai hari ini Jadi hmm. untuk mendeteksi macam-macam pengajaran sesat tadi memang banyak sekali ya Jadi tadi secara simbolik Pak Robi sudah menjelaskan ya Kalau kita belajar firman Tuhannya dengan baik, dengan disiplin yang jelas ya Duk Juga menggunakan metodologi yang memadai di dalam menafsirkan atau memahami Alkitab, saya pikir terjaga di situ. Nah, Pak Jim yang menarik di sini adalah e, memang gereja terus harus mempertahankan posisi hmm. supaya dia tidak ekstrim kiri. Itu menjadi hmm. mistisisme, hmm. okay. ya, jadi akhirnya menafsirkan macam-macam. gitu, hmm. Perasaan yang dikemukakan hmm. gitu. ada uh, penglihatan, lah mimpi lah, bukan berarti itu tidak bisa, tetapi bisa jatuh ke mistisisme. Okay. <laughs> itu kalau ke kiri, tapi sebaliknya yang ke kanan bisa jatuh kepada rasionalisme. Hmm. Yang rasionalisme itu akhirnya malah menolak hal-hal yang bersifat supranatural yang ada dalam Alkitab, tidak okay. lagi percaya Musisa, tidak lagi percaya kuasa Tuhan dan sebagainya. Keilahian Yesus juga ditolak. Nah, bagaimana gereja ini tetap harus mempertahankan di sini? Mulai dari pertobatan tadi, kelahiran baru, lalu disiplin di dalam mempelajari Alkitab dengan metodologi yang memadai. Ya, saya pikir itu akan menolong seseorang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Untuk bisa mendeteksi, oh ini tidak benar, ini benar gitu. Nah ini saya pikir itu yang perlu. Sehingga nasihat Paulus kepada Timotius itu supaya uh, uh, Timotius itu bukan hanya mempunyai iman yang tulus ikhlas, tetapi dia juga memahami pokok-pokok iman Kristen. Ini artinya secara doktrinal. Ya ya. Sehingga penyesatan jadinya ada dua macam Pak James. Penyesatan pada tataran doktrin. Doktrin, oke. Okay. Dan juga penyesatan pada tataran praktisnya. Hmm, hmm. Kalau bahasa teologianya kan ada ortodoksi, ada ortopraksi. Ajaran. Itu dua dua hal yang ini. Makanya di akhir uh, ayat ke-16 ya dari 1 Timotius 4 itu, Paulus melasiat Timotius, ya kamu harus mengawasi dirimu sendiri, tapi juga mengawasi ajaranmu. Ajaran. Ini dua hal yang harus seimbang. Oke. Okay. Ya. Karena kalau tidak mengawasi diri bisa jatuh pada ras, apa namanya? mistisisme. Kalau nggak apa ajarannya jatuh juga ke rasionalisme. Rasionalism. Ini bisa bisa bahaya juga ya. Terima kasih banyak Pak Dar, Pak Robi. Kita sudah ada 8 pertanyaan ini Pak. Jadi, oh, aduh. saya harus batasi dulu. Ini yang pertama dari Justus di Cirebon. Salam Pak, saat ini kita melihat di channel Youtube itu seringkali ditayangkan perdebatan-perdebatan. Perdebatan. Tapi tidak jarang juga muncul perdebatan sesama Kristen yang menghabiskan teks Alkitab secara berbeda-beda menurut keyakinan mereka. Menurut saya ini tidak tepat dan dipakai oleh iblis untuk memecah belah kekristenan sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana orang Kristen atau gereja menyikapi hal ini? Apakah perlu adanya suatu forum tertentu yang dibentuk di dalam gereja untuk membahas perbedaan perbedaan penafsiran supaya jangan keluarnya justru perbedaan yang membuat gereja tidak jadi berkat bagi dunia? Terima kasih. Bagaimana Pak Robi? Perlu nggak ada satu Forum khusus di situlah kita kita berbeda kita bahas di sini lah perbedaan ini kira-kira saya pikir itu benar misalnya aja ya ini ada perbedaan ya ini saya kembali pada Alkitab ya di antara gereja yang berlatar belakang Yahudi menekankan Sunat ya. hukum Torat lalu kemudian gereja yang dilayani oleh Paulus yang non Yahudi mengatakan bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia iman pada Kristus bukan karena usaha manusia, perbuatan manusia. Atau jadi perdebatan ini antara kelompok gereja di pengikut eh, Yahudi Kristen ini yang menekankan masih pemegang sunat dengan hukum Taurat dengan gereja yang dibak Paulus, eh, ini keselamatan bukan usaha manusia, bukan karena melakukan hukum Taurat. Maka terjadi mereka berapa? bertemu di mana? Di Yerusalem, sidang di Yerusalem berembuk antara dua itu kan. Nah, ketika itu mereka berembuk dan roh itu memimpin mereka di situ, situ bahwa rasul-rasul dan roh kudus mengambil keputusan. Oh ini tidak ada ini rasul-rasul para pejabat gereja para tua-tua oh ini jalan keluarnya. Memang ada perbedaan tapi ada jalan keluarnya. Jadi memang itu perlu. Memang tidak senang -senang, seperti gereja di Yerusalem tetap mereka memegang ya hukum Taurat. Tapi mereka mengakui juga bahwa gereja di Non-Yahudi itu tidak harus melakukan hukum Taurat. Hmm. Nah, jadi memang penting itu forum. Nah, okay. Supaya ada keterbukaan. Yang penting kohornya yaitu itu bahwa... Yesus Kristus adalah satu-satunya jurus selamat. Nah, ini. Wow. Alkitab adalah firman Allah, Tapi dengan yeah. banyak penafsiran itu ya, tadi. Ya, yeah, betul. Betul. Oke. Kalau hal-hal lain, seperti yang masih kulit lah itu ya. Yang hmm. perlu di... Perlu di... Apa? Ya. Yeah. Di... bagaimana caranya mengambil jalan okay. keluar bisa ketemu nih semua yang apa suka kata mereka apologator lah oh. apa gitu yang muncul-muncul itu memang perlu ada forum itu supaya duduk bersama Mungkin sini ah. bisa bisa buat ini ah, okay. forum diskusi ilmiah <laughs> atau apa, apa ya? gitu ah, oke okay. baik oke okay. itu yang pertama pertanyaan yang berikutnya yang kedua dari Kaleb di Makassar Pak kami jemaat biasa yang kurang paham tentang aliran sesat dalam kekristenan atau istilahnya itu bidat. Kita taunya. Selama masih pakai nama Yesus. Itu berarti betul. Tapi rupanya. Ada aliran sesat yang menyebut Yesus. Hanya manusia biasa yang punya karunia khusus. Yang mau saya tanyakan. Bagaimana caranya kita. Yang orang awam ini bisa langsung tahu. Bahwa orang tertentu sedang berusaha. Menyesatkan kami. Pak Dar bagaimana Pak Dar? Nah. Ya memang. Uh, tadi sudah dikatakan. Untuk mendeteksi dan juga menghindari ajaran-ajaran yang menyimpang atau sesat. Ya kita kembali kepada Alkitab, disiplin belajar Alkitab, membaca Alkitab itu akan sangat menolong, sehingga uh, secara langsung ketika kita mempelajari kebenaran Alkitab terus menerus, ketika berjumpa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, itu langsung ketahuan gitu pak, hmm, ya, okay langsung ketahuan right. ya. Uh, ya uh, yang nama, menyebut nama Yesus ya setan pun menyebut Mesias Mem ya. <laughs> dan kemudian uh, juga di bagian lain disebutkan ada yang menyebut atau memanggil nama Tuhan itu Tuhan Tuhan gitu padahal sebenarnya dia juga bukan menjadi bagian dari kekristenan itu sendiri jadi saya pikir uh, terus-menerus belajar Alkitab dalam bimbingan uh, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ya saya pikir ya. itu akan menolong ya oke terima kasih banyak pak Dar Pertanyaan yang ketiga ini dari Mas Agus atau Pak Agus dari Yogyakarta. Pak, beberapa hari yang lalu saya melihat tayangan yang mengatakan bahwa Judas yang mengkhianati Yesus itu masuk surga karena dia telah dipakai Allah untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Tapi pendeta saya juga mengatakan bahwa Judas dipilih khusus untuk dibinasakan. Ini mana yang benar, Pak? Dua penafsiran hamba Tuhan itu tidak saya temukan ditulis oleh Alkitab. Kalau begitu aliran sesat juga masuk surga dong. Kan mengenapkan nas, nas Alkitab bahwa akhir zaman akan ada pengajar-pengajar sesat. Dan kalau ada orang yang dikhusus untuk dibinasakan, untuk apa kita menginjili orang. Jadi kita mau percaya penafsiran atau Alkitab. Imanis, nih? Terserah aja Pak Robi, Pak, Pak Iwan, dulu Iwan, ya. kasih pendapat, Pak. Pendapat saya jawabannya sebenarnya ada di pertanyaan Bapak ini, bahwa e, dari dua pertanyaan itu, e, dua pendapat orang itu e, sudah dijawab oleh yang bertanya, bahwa tidak ada di dalam Alkitab, hmm. pendapat itu tidak ada dalam Alkitab. Maka harus tahu betul-betul apa yang dikatakan Alkitab gitu, jangan hmm. menyimpulkan sendiri. Yang tadi saya sempat sampaikan, akhirnya kita punya pandangan sendiri, kita coba masukkan ke situ supaya hmm. pendapat kita itu benar. Maka yang perlu ditahu sekarang kita harus tahu dong apa terjadi keseimbangan itu. Tadi Pak Robi sama Pak Dar itu e, menyampaikan bahwa harus terjadi keseimbangan tentang pengetahuan Alkitab. Kalau dalam ilmu eksposisi begini, harus tahu kita tuh harus tahu walaupun mengeksposisi yang rasional dan juga spiritual. Mengeksposisinya, menggalinya itu rasional, masuk akal. Tapi nggak berhenti di situ, kita harus secara spiritual juga memahami Alkitab. Siapa yang Peran siapa yang diperlukan Roh Kudus itu gitu, maka hmm. sebenarnya jawabannya ada di situ. <laughs> Kalau nggak ada dalam Alkitab berarti kita bisa menambahkan mengurangi hmm. seperti itu, maka nggak oh. sesuai gitu. Mungkin itu. Silakan ya, Pak. Pak Iya, eh uh, fakta-fakta yang ditulis dalam Alkitab tentang Yudas itu sudah sangat jelas ya. Hmm. Paling tidak saya temukan ada tiga. Misalnya yang pertama pada waktu perjamuan Kudus yang terakhir itu sebelumnya itu kan uh, setelah Tuhan Yesus mencelupkan roti lalu yudas dan di sana sudah jelas itu di dalam Injil-injil itu yudas kerasukan setan yeah. Yeah. <laughs> dirasuk mm -hmm. oleh iblis <laughs> dirasuk oleh iblis itu satu habis itu dia pergi ketemu imam-imam jual Yesus dengan 30 keping perak yeah. ya kan jadi dia dia sendiri sudah jelas itu lalu pada waktu yudas pergi Tuhan Yesus bicara murid-murid yang lain celakalah orang mm, yeah. yang olehnya yeah. anak manusia diserahkan yeah. jadi celaka ini udah kerasukan setan celaka lalu habis itu ketika Yesus difonis mati dia menyesal katanya kan nah. menyesalnya bukan kembali ke Yesus Tapi menyesalnya bunuh, bunuh dia diri. buang air lalu bunuh diri <laughs> nah, ya. bagaimana dirasuk setan celaka kata Tuhan Yesus lalu bunuh, bunuh diri, diri. kok bisa masuk, <laughs> masuk surga tidak <laughs> logis kan ya. itu itu fakta alkitabnya begitu oke ya terima kasih banyak pak dar jadi penafsiran itu bisa di apa nama di improvisasi sama yang nafsir tuh. Kita lihat aja fakta Alkitab seperti tadi Pak Dar sampaikan. Perlu penafsiran tapi penafsiran yang benar tentunya. Binsar dari Jayapura. Salom Pak. Belakangan ini ada istilah Nabi ke-26. <tuh> yang muncul dari antara orang Kristen. Dan si Nabi ini selalu berbicara atas nama Kristen. Apa yang dia sampaikan mengutip Alkitab dan sering mengkatur tafsiran yang salah. Dari orang luar Kristen tentang Alkitab. Maka tentu ada kebenaran di dalamnya. Yang, saya mau, yang mau saya tanyakan adalah. Apakah benar Tuhan memakai orang yang menyebut dirinya Nabi itu? Apakah Alkitab ada menulis tentang kemunculan Nabi yang benar di akhir zaman? Bagaimana gereja menyikapi kemunculan Nabi itu? Nah ini Pak. Ah, Pak. Pak. Sudah jelas ini <laughs> sebetulnya kan. Ini tokonya <laughs> ya. Yang menyatakan diri sebagai Nabi ke-26. Bagaimana Pak? Itu pernyataan dia sebagai nabi hmm. memang dari surga atau pernyataan <laughs> sendiri atau dia bikin komunitas lalu kamulah lah diakui, kami aku sebagai nabi itu lah. Gitu kan kita kan gak... <laughs> gimana nih Bapak-bapak menyikapi ini pertanyaannya? Apakah benar tuh memakai lagi, orang? menyebutkan nabi yang ke-26. tidak ada seperti itu nabi yang ke-26. Berarti ada nabi ke-27, 28. Memang kan apa dalam pemikiran Kristen itu jabatan-jabatan dalam perjanjian lama, raja, imam, nabi yeah. itu kemudian kan berpuncak atau dikenapi di dalam pribadi Kristus. Christus, yeah. Sehingga jabatan-jabatan itu puncaknya ya di Tuhan Yesus. Tiga jabatan. Nah sehingga dari segi jabatan tidak ada lagi setelah Tuhan Yesus. Yang ada adalah fungsinya, yeah. fungsi kenabiannya masih ada. Betul. Jadi yeah. kalau muncul menamakan diri nabi pada akhir zaman yang ada di Alkitab hanya nabi palsu. Mm -hmm. Kalau Nabi sudah tidak ada lagi, yang adalah fungsi-fungsi kenabian. Fungsi kenabian itu apa? Ia memberitakan, mengajarkan Aga, kebenaran. kebenaran. Itu itu yang yang ada. Jadi tidak adalah Nabi ke-26 dan seterusnya. E. <laughs> nanti saya klaim lagi nanti ke-27 kan ya, ahli lagi. <laughs> Oke, okay. dari Sari di Bekasi. Pak saat ini khususnya gereja-gereja dengan mudah mengatakan bahwa aliran gereja yang berbeda dengan mereka itu sebagai ajaran sesat. E. Karena ada tepuk tangan, ada basaro, ada tertawa, lalu apa ini ada menari dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, gereja-gereja yang baru muncul terakhir itu justru mengatakan bahwa gereja-gereja tua itu mati, tidak ada roh kudus dan lain-lain. Makanya di Eropa gereja-gereja tua banyak yang tutup. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Bapak sebagai hamba Tuhan menyikapi hal ini? Saya sendiri sebagai generasi muda kadang ikut gereja tua tempat saya sejak kecil tapi juga karena ikut gereja-gereja yang baru muncul. Tapi sebenarnya agak bingung juga sih. Nah, ini bawa-bawa bagaimana? Taruh. Baru bagaimana ini, Pak? Nah, tadi kan saya sebutkan ciri-ciri atau hakikat gereja itu. Yeah. Ya. Nah itu. Jadi ya gereja yang benar, gereja yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu. Lalu bagaimana nampak dalam kehidupan warga gereja itu? sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, memang ada yang kelihatannya ramai ya, ada kelihatannya yang tidak ramai. Nah, seperti itu. Memang itu masing-masing dinamis toh. Tapi bagaimanapun kalau gereja itu hidup dalam takut akan Tuhan dan anggota dan hamba Tuhan itu telah dibaharui oleh Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus Tuhan, dan juruselamat pribadinya hal satunya, maka pasti dalam kehidupan gereja itu ada Roh Kudus tapi tidak senantiasa ditandai dengan yang seperti itu. Nah, ya, seperti itu. Yang paling penting itu bagaimana dia hidup dalam kebenaran, hidup memuliakan Tuhan dan Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus 13 ditandai dengan kasih, saling kasih, kasih di atas segala sesuatu seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Nah, soal gereja di barat, nah mungkin ada kemungkinan besar juga bahwa memang kita tahu pengaruh tadi sebutkan tuh rasionalisme yang kemudian mulai meragukan Alkitab itu Firman Tuhan, kemudian mulai ini Firman Tuhan ini bukan dan tidak berpegang berpedoman pada kebenaran Firman Tuhan, akibatnya seperti itu. Dapat terjadi. Bukan ada kerja dijual, oh. terjadi. Karena apa? Karena tidak hidup dalam kebenaran Firman Tuhan, tidak mengakui otoritas Alkitab, apalagi mengatakan Yesus itu satu-satunya selamat. tidak ada itu seperti itu. Nah ini karena pengajaran sudah tidak dalam kebenaran Firman Tuhan. Akibatnya ya seperti itu. Nah, ini peringatan untuk kita semua juga. Iya. Oke, okay, ya itu uh, saya pikir ini penting sekali ya. Orang sudah jelaskan, bukan masalah liturgi ini bergereja, hmm. ya bukan masalah liturgi saja sebetulnya, ya, iya. tapi hakikatnya tadi itu harus ngerti dulu, gitu ya. Oke, okay, dari Eko, Pak Eko di Solo, Pak, ada hamba <tuh> Tuhan yang mengatakan bahwa dia sering naik turun surga. Ada juga yang katanya melakukan perkawinan dalam roh dengan pasangan yang sudah menikah. Saya tidak percaya karena Alkitab tidak pernah mencatat hal itu. Seterjawab. Tapi kenapa hamba-hamba Tuhan itu pengikutnya banyak sekali ya? Apakah itu termasuk penyesatan yang dilakukan oleh iblis yang begitu mempesona manusia? Sementara gereja yang setrik. oh yang lurus ini maksudnya, tegas ya, Strik ya yang tegas. tegas dengan ajaran yang benar justru jemaatnya makin sedikit. Nah, padahal bagaimana nih tetap mempertahankan ajaran yang benar tapi jemaatnya dikit kuantitasnya berkurang. <laughs> <laughs> ya jadi iu. Bapak ini sudah punya sikap sebenarnya ya, ya. bahwa dia tidak setuju Pertanya. dengan tidak percaya ya. dengan fenomena-fenomena tadi. Ya. Ya. tapi kok faktanya justru yang dianggap kedatanya dianggap miring-miring ini kok pengikutnya banyak, banyak <laughs> ya. Sedangkan yang yang benar kok malah sedikit. Sedikit. Ya, sedikit. Nah, itu 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 fenomena ya fenomena pada masa kini. Nah yang patut kita garis bawahi ini kan uh, iblis pun kan mempunyai daya tarik pak. Iblis mempunyai daya tarik. Jadi daya tariknya macam-macam. Dia bisa berupa penyembuhan. Dia bisa berupa apa namanya fenomena fenomena spiritu, apa, uh, spiritualitas yang spektakuler. Gitu, Wah. Ya kan yang hebat. Betul, gitu, betul, ya. Nah itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain pada masa kini. Orang-orang itu uh, ingin mengalami proses yang bersifat instan, hmm. ingin cepat, ya ingin cepat. Semuanya ingin mudah, ingin segera mendapatkan sesuatu. Nah, apabila yang ditawarkan oleh gereja-gereja uh, dalam tanda petik adalah hal-hal seperti itu, berkat, kesembuhan dan sebagainya, ya siapa yang tidak tertarik? Nah, itu bisa saja tertarik. Nah, oleh karena itu jemaatnya sangat mungkin itu bisa bertambah banyak, ya meskipun kalau dideteksi lebih dekat. Ini sebenarnya jemaat mana sih? Jemaatnya siapa sih sebenarnya? <laughs> yang kumpul begitu banyak itu tidak jelas juga sebenarnya ya. Nah itu saya pikir fenomena masa kini yang sehingga jumlah kuantitatif itu tidak menjadi ukuran. Okay. Benar atau tidak benarnya tadi. Terima kasih banyak Pak Dar. Ya next uh, question. Pertanyaan berikutnya. Sudah habis. Dari Yusuf di Makassar. Hmm. Pak, Tadi Bapak menjelaskan tentang istilah gereja, hmm. bahwa gereja itu kudus beli Kristen dan lain. Hmm. Saya mau tanya, apa bedanya gereja dengan gereja setan? Kenapa ada sebutan gereja setan? Ia. Ah, ini dia Romi, ini kayaknya memang topikku. Topik <coughs> gereja ya. setan ini ya, sebetulnya kalau wow. lihat dari istilah tentang pengertian tadi gereja, lalu hmm. muncul di gereja setan, ya enggak mungkin itu gereja. Nah, Karena gereja itu ibadahnya itu bukan ibadah tertuju kepada Kristus, tapi terarah kepada siapa? Setan. kepada iblis, kepada setan. Hmm. Dan ya memang mereka mungkin untuk mengkamuflase, supaya menarik mereka pakai istilah gereja supaya hmm. kelihatan. Padahal ibadahnya itu bukan penyembahan kepada Kristus, tapi kepada iblis. Banyak hal-hal yang mereka lakukan situ yang bertentangan dengan Firman Tuhan. Jadi okay. jangan percaya dengan istilah gereja. Yeah. Karena juga istilah gereja kan eklesia itu bersifat umum sebutnya tadinya itu. Hmm. Perhimpunan. Nah, kemudian tapi eklesia toteo. Nah, hmm. seperti kali PL, kahal. Kahal itu perhimpunan semua. Tapi kita itu disebut dalam PL kahal Yahweh. Yeah, Kahalnya yeah. Yahweh. Nah ini kalau ini gereja setan berarti miliknya siapa? Miliknya setan. <laughs> nah, okay. nah ini bukan miliknya Tuhan. Jadi, istilah. Siap. Yeah. Ini, ini bagus pertanyaan ini. Mungkin kami akan bahas khusus nih mengenai gereja setan apakah memang ada gereja setan ah kan gitu nanti tenang bang Yusuf nanti ikut terus ya nanti kami akan bahas nih ya pertanyaan terakhir dari pak Yonatan salam pak pertanyaan saya bagaimana dengan khotbah-khotbah beberapa hamba Tuhan yang condong penyampaian motivasi tanpa penggalian Alkitab apakah itu sesat pak terima kasih ya ayo pak Iwan tadi ah. saya sempat menyampaikan bahwa sekarang ternyata itu yang digemari jemaat dan juga termasuk pendetanya gitu. Hmm. Jadi saya menganggap dia bahwa ini tantangan gereja di masa kini. Tantangan gereja bagaimana tetap mempertahankan keaslian sebuah teks itu. Bukan eisegesis tapi eksegesi hmm. menggali gitu, menggali keluar. Tetapi yang faktanya yang disukai ini gitu, yang disukai. Nah, hmm. bagaimana sekarang terjadi keseimbangan hamba Tuhannya, jemaatnya tetap menjaga kemurnian Alkitab itu tetap terjaga gitu. Ya tugas-tugas kita lah, tugas kita hamba Tuhan, uh, dosen, dosen teologi untuk tetap mengarahkan hal itu gitu. Ya begitu menurut saya Pak James. Yeah, Oke. Okay. <laughs> ya, sebetulnya Alkitab itu sebetulnya mampu untuk memotivasi orang untuk hidup dalam kebenaran. Sudah ada hmm. Memang, orang kadang-kadang ambil yang ya, maksudnya dari luar, ya. Hal-hal yang bersifat logis dan masuk di akal, dan kira-kira memberikan motivasi. yang itu memang enggak, ya, dalam artinya hal-hal yang biasa, literal, Tapi bukan itu yang menentukan. Hmm. Harus firman Tuhan. Firman Tuhan juga memberikan waktu, dorongan, motivasi untuk bergairah hidup, apapun tantangan, apapun kesulitan. Firman itu menjadi pedoman hidup kita. Oh, Oke, okay. nah, semua harus kembali ke Alkitab back to the Bible begitu. Ya. Ya terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami malam ini. Ada beberapa pertanyaan lain tapi karena memang ini selalu kita dibatasi oleh waktu. Begitu. Jadi nanti makanya tiap Selasa harus hadir bawa keluarga, tetangga. Ini penting ini ya kan. Terima kasih ini kata Prof Benyamin Made dari Makassar menjadi sangat bijak sekarang. Hah, karena bersama-sama dengan kami di bijak, gitu. Ada banyak hal yang eh, dibukakan, begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, apakah ada iblis dalam gereja? Tidak ada, begitu ya. Ya, terus bersama-sama dengan kami di bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya Bapak Ibu tetap hidup dalam kebenaran. Tadi dalam diskusi kita singkat, kita harus tetap dalam keseimbangan yang ortodoksi dan yang ortopraksi. Supaya kita jangan miring ke salah satu, ya, jangan ke kiri. Tadi pada sudah soal mistisism, hanya menekankan perasaan. Tapi jangan juga terlalu ke kanan, yang hanya menekankan rasionalisme. Dan kita harus sadari bahwa penyesatan terus terjadi. Maka perlu belajar Alkitab, perlu pendalaman yang luar biasa. Ya, jangan menggantikan dengan yang lain. Kita akan menutup acara kita malam hari ini dengan doa dan kami minta dengan kasih bapak pendeta Dr Robert Calvin Bagi untuk menutup kita di dalam doa. Ya mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk malam ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbagi kebenaran Firman Tuhan. Bagi setiap mereka yang mendengarkan ini, bagaimana hidup sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, dalam menghadapi setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tolong mereka semua, Tuhan, lewat apa yang sudah kami bicarakan pada malam ini, dapat memperlengkapi mereka, bahkan mendorong mereka untuk makin mengasihi Engkau. Hidup dalam kebenaran, mengandalkan Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh menghayati menikmati kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, lindungi mereka Tuhan dan kuatkan iman mereka supaya mereka tidak terjerumus atau tergoda dengan ajaran-ajaran yang palsu. Berkati kami semua ya Bapa, engkau ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. karena hidup hanya sementara bijaksana.